Tak hanya menggunakan fasilitas teknologi saja, namun juga merambah promosi berjualan di dunia media sosial mengingat persaingan yang semakin ketat. Jika pelaku UMKM mampu menggunakan kemajuan teknologi secara optimal, juga akan mendorong peningkatan usaha di sejumlah sektor lainnya seperti logistik. Sejumlah perusahaan logistik ikut ambil bagian dalam pengembangan UMKM di bidang teknologi. Salah satunya GNA yang menggelar kegiatan ngajak online dengan menghadirkan sejumlah motivator dan pengusaha UMKM yang mampu meraih pasar nasional. Ajang tersebut merupakan forum bincang bersama pelaku bisnis dengan memberikan edukasi strategi penjualan di era digital guna meningkatkan potensi UKM dalam berbisnis. Para UKM dapat berdiskusi bersama pembicara dari kalangan bisnis model yang berbeda-beda. Nah, memang kegiatan ini wujud nyata kita untuk mendukung UMKM ya. UMKM biar tetap UMKM bisa sustain, bisa naik kelas. Jadi biar UMKM seluruh juga bisa menggali ilmu dari para pembicara yang nanti memang kompeten di bidangnya. GNA sendiri hingga saat ini sudah melayani sekitar 70% pelaku UKM maupun UMKM di wilayah Semarang dan sekitarnya. Kebanyakan bermain di fashion dan frozen food dan semakin mengalami peningkatan sejak pandemi kemarin. GNA juga turut mendukung potensi UKM dalam berbisnis di Semarang bisa meningkat, yakni dengan peningkatan branding suatu produk dan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini berjualan secara online. Restu Indah melaporkan.